Ramai soal Keraton Agung Sejagat. Mengapa deklarasi kerajaan itu muncul? Media sosial diramaikan dengan kemunculan Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah. Adalah Toto Santoso Adiningrat, pria yang menduduki kursi tertinggi di keraton tersebut. Sementara istrinya, Diah Gitardja, bahkan sering dipanggil dengan Kanjeng Ratu. Kemunculan kerajaan ini pun mendapat respon besar dari warganet. Hingga saat ini, kata Keraton Agung Sejagat menduduki daftar populer di media sosial Twitter Indonesia dengan 9.448 tweet. Lantas, mengapa fenomena kemunculan kerajaan baru ini bisa muncul? Yang pertama, nilai fatalistik masa lalu. Sosiolog Universitas 11 Maret Surakarta, Derajat Trikartono, mengatakan ada dua kemungkinan fenomena tersebut bisa muncul. Pertama, adanya rasa kekecewaan terhadap negara dan pemerintahan yang tidak mampu memberikan ketenangan. Ada kemungkinan juga karena kekecewaan terhadap pemerintah Indonesia yang bertahun-tahun isinya kok berantem terus, seolah-olah negara tidak bisa membawa kedamaian, ketentraman, dan keadilan, kata Derajat kepada Kompas.com Selasa 14 Januari 2020. Kedua adalah adanya kepercayaan kepada nilai-nilai fatalistik tentang masa lalu yang masih kuat di masyarakat. Karena kepercayaan kepada sistem dan nilai-nilai fatalistik tentang itu yang masih kuat di masyarakat, makanya ada orang yang mendeklarasikan itu, paparnya. Menurutnya, kepercayaan atau keyakinan tentang bangsa Jawa yang besar ini sudah ada dari dulu sampai sekarang. Derajat mencontohkan ramalan Kartonegoro, yaitu ramalan yang menyebutkan akan adanya Ratu Adil. Itu keyakinan-keyakinan bahwa sebenarnya kekuasaan itu bukan sekedar legal formal, tapi ada kekuatan luhur dari atas. Kalau orang Jawa dulu menyebut Wahyu, kata Derajat. Karenanya Derajat menganggap fenomena-fenomena semacam ini akan terus muncul sepanjang Toto Tentrem Kertoraharjo. Belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalimat Toto Tentrem Kertoraharjo merupakan ungkapan untuk menggambarkan keadaan yang tentram. Maka pikiran-pikiran yang berbasis pada nilai dan penghargaan pada masa lalu itu bisa muncul, paparnya. Bisa menimbulkan keresahan. Dosen Sosiologi UNS tersebut mengingatkan, jika pendeklarasian kerajaan tersebut akan bermasalah jika benar-benar mengorganisir massa secara sistematis dan membangun sistem yang berbeda. Sebab hal itu akan menimbulkan gap antara masyarakat yang demokratik dengan sistem kerajaan ini. Itu bisa menimbulkan keresahan-keresahan dan pada ujungnya, polisi masuk ke sana. Itu yang jadi masalah, ujar Derajat. Sepanjang kegiatan itu hanya diniatkan sebagai pemujaan pada masa lalu. Pemujaan pada tradisi itu bukan masalah, tutupnya. Dan itulah informasi terbaru dari Keraton Agung Sejagat. Untuk update video selanjutnya, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan share.